pengamat yang mengatakan dalam pertemuan itu kemudian Pak Jokowi menyodorkan duet Prabowo-Ganjar atau Ganjar-Prabowo, Mas? Kalau dari Pak Presiden Jokowi sendiri kan beliau menyampaikan tentang dinamika politik. Beliau menyampaikan tentang angka-angka. Tapi bicara capres-cawapres kan bukan persoalan angka, bukan persoalan perpaduan elektoral. Tapi berbicara perpaduan komitmen, perpaduan gagasan, perpaduan tanggung jawab bagi masa depan kita. Tapi kan tadi Mas Hasto mengatakan happy membangun kesepahaman. Kesepahaman udah ketemu kan sebetulnya? Happy karena ada sayur lodeh. Itu kan. Sayur lodeh. Ketika lalu cerita bagaimana Bung Karno, Bufat itu ketika masa revolusi. Sampai mengadakan lomba untuk mencari siapa yang paling hebat masak sayur lodeh. Dan sayur lodeh ini kan suatu simbol keselamatan. Bagaimana kita menghadapi pemilu agar demokratis, agar rakyat juga happy, agar bisa menghasilkan pemimpin yang hebat. Lalu muncul suatu nostalgia tentang lomba. Sayur lodeh itu. Tapi enggak bukan simbolisasi dari siapa yang mau disodorkan sebagai capres dan cawapres itu? Ya kalau Ibu Mega bertemu Pak Jokowi memang suasananya happy. Karena memang dibangun berbagai persoalan bangsa ini. Pak Jokowi juga merasa mendapat support dari Ibu Mega. Kan Ibu Mega membela Pak Jokowi luar biasa ketika ada masalah. Dan ini sikap konsisten yang dilakukan oleh seluruh kader. Maka Pak Jokowi happy, Ibu Mega juga happy melihat progres. Dan rakyat harusnya happy juga ya? Happy juga, itu yang diharapkan. Happy juga ya? Ya. Oke. Bang Dasko, saya ingin lihat. Dalam beberapa pertemuan ya. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.